Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan kami di Amans. Baru-baru ini anda telah saksikan pandang pertama Black Shark 3 Pro. Jika versi Pro terlalu mahal dan besar bagi anda, versi yang biasa iaitu Black Shark 3 mungkin akan menjadi pilihan yang baik. Skrin adalah lebih kecil iaitu 6.67 inci OLED dengan kadar segar semula 90Hz. Ia juga mempunyai kadar sentuhan 270Hz bagi pengalaman sentuhan yang lebih lancar. Menguasakan peranti ini adalah Snapdragon 865 dengan 5G dan memori 8128GB. Walau bagaimanapun, memori untuk pasaran Malaysia masih belum ditentukan. Rekaan masih lagi sama, yang mana mempunyai elemen-elemen Black Shark yang lama. Cuma kini mempunyai dua bentuk setakan belian pada bahagian atas dan bahagian bawah. Di bahagian atas adalah di mana letaknya kamera 64MP, 13MP dan 5MP. Ia sama sahaja dengan versi Pro. Ini bermakna lensa softfoto melalui skrin berlubang juga adalah sama, iaitu 20MP. Di bahagian bawah pula adalah port magnetik pengenyasan 18W. Ia akan berfungsi seakan MacBook lama, iaitu MagSafe, yang mana jika tertarik atau tersandung pada kabel, peranti tidak akan tercampak. Jika 18W bagi anda adalah perlahan, peranti ini menyokong pengisian pantas 65W melalui port USB-C. Port Beacher Audio juga masih dikekalkan, iaitu 3.5mm, tetapi di bahagian sisi tidak seperti Black Shark 3 Pro, yang mana variasi Black Shark 3 ini tidak mempunyai butang physical pop naik. Ia hanya mempunyai butang kuasa, butang arah suara dan butang Shark Space. Pembesar suara adalah sama, iaitu stereo, dan jika dibandingkan dengan Black Shark 2 yang lama, ia adalah lebih kuat dari biasa. Pengalaman bermain permua pasti akan lebih mengasyikkan. Prestasi dijamin pantas. Ujian tanda aras yang kami uji setakat ni pada peranti Snapdragon 865, iaitu Oppo Find X2 Pro, mencapai lebih RM580,000. Jadi tidak dinafikan Black Shark 3 ini juga mampu mencapai skor setinggi ini. Warna putih yang kami uji ini tidak akan dijual di Malaysia. Sebaliknya, hanya warna hitam atau silver yang anda lihat pada Black Shark 3 Pro. Black Shark juga kali ini telah melancarkan aksesori penyejuk baru yang dinamakan Fun Cooler Pro, yang mana ia bukanlah kipas yang biasa, sebaliknya adalah sistem penyejukan yang tersendiri, yang mana di dalam aksesori ini akan mempunyai chipset terbina. Dan melalui Fun Cooler Pro ini, ia boleh dikawal melalui Shark Space ataupun aplikasi yang sudah terbina dalam peranti Black Shark, yang mana boleh menyejukkan peranti yang amat sejuk seakan penghawa dingin. Malah, penyejuk ini bukan sahaja untuk digunakan pada peranti Black Shark, ia juga boleh digunakan pada peranti-peranti Android lain atau juga iOS. Sebelum saya lupa, Fun Cooler Pro ini juga mempunyai sokongan Bluetooth. Walau bagaimanapun, ia masih perlu dicocok dengan kabel untuk kuasa. Bluetooth ini adalah untuk mengawal lampu RGB pada penyejuk ini dan juga kelajuan kipas yang terbina pada penyejuk ini. Harga jualan juga masih tidak diketahui. Di pasaran China, harga Black Shark 3 adalah 3,499 yuan, iaitu sekitar RM2,114 sahaja. Untuk ulasan lanjut seperti ketahanan bateri 4720 mAh yang ada pada peranti ini, kemampuan kamera 64MP-nya, kecantikan skrin, kepuasan penggunaan, nantikan sahaja ulasan kami dan terus ikuti kami di amans.my. Itu sahaja daripada kami di Amans. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.